Halo, masyarakat-masyarakat yang masih sangat awam dengan pengetahuan-pengetahuan dengan pengetahuan-pengetahuan keras tidak bisa dipikirkan oleh orang-orang biasa seperti kalian. Semua itu hanya bisa dipikirkan oleh saya, Iwan Yus, the only one Yus, ilmuwan the best of the world. Oke, kali ini saya akan sedikit serius ya. Tidak seperti biasa kita itu mengelanturkan perbahasan Indonesia yang sangat baku dijadikan Indomie goreng. Kita akan membahas kenapa pesawat terbang bisa terbang. Kenapa dia tidak jalan kaki saja? Ini harus Anda pahami dan dicatat. Bahkan kalau bisa Anda rekam layar, karena video ini tidak akan saya kasihkan ke Anda. Pertama kali ada pesawat di dunia ini sejak tahun 19 sebelum 19 ya. Anda harus memahami itu, 19 sebelum 19 berarti 18 di atas 17. Itu maksudnya ya, pertama kali terbang. Tapi ini yang kita bahas adalah kenapa pesawat bisa terbang, sedangkan kita tidak pernah melihat ada dorongan-dorongan setan di antara sayap-sayap pesawat yang bisa naik ke atas begini. Ini harus dipecahkan secara umum dan internal manual-manual atas ya. Ini sangat-sangat ditolak oleh alam bawah sadar. Otak kecil, otak besar, kiri kanan otak, itu sangat ditolak. Bisa mengangkut sampai 1000 atau berapa puluh ribu orang. Sedangkan ini bahannya terbuat dari besi dan logam-logam yang sangat-sangat tidak masuk akal untuk bisa terbang ya. Jadi sebenarnya kenapa pesawat bisa terbang itu? Karena ini adalah, sekali lagi ini mohon direkam, kenapa pesawat bisa terbang dengan santai dan tidak seperti kita di dalam mobil ketika injak lubang. Ini dikarenakan adanya dorongan-dorongan iblis dari setiap sudut pesawat yang tidak akan pernah dilihat oleh manusia. Dan itu adalah kekuatan super power dari ambasador-ambasador handphone. Dan satu tambahan, selain dari dorongan-dorongan iblis, pesawat itu bisa terbang karena di bagian sayap-sayap kiri kanan atas bawah sudut belakang itu terdapat serangga-serangga kecil yang selalu diberi asupan susu Prenagen setiap akhir bulan. Ditambahkan dengan dorongan-dorongan pipa-pipa kecil dari setiap sudut kipas angin yang berputar searah jarum jam. Sampai di sini bisa paham kenapa pesawat bisa terbang, sedangkan kita tidak pernah melihat apa yang bikin pesawat ini terbang. Ini catat, rekam layar, dan jangan sampai Anda ketinggalan berita-berita terbaik dari Yuan, the best man of the world. Krap, loy, mang, laklam, hoy. Pesawat adalah inti bumi yang tidak dapat diketahui. Salam satu generasi.